Pemirsa, pemakaman dua penerbang TNI Angkatan Laut yang gugur di Selat Madura berlangsung secara militer di Taman Makam Bahagia Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai bentuk penghargaan, kedua penerbang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat. Pemakaman dua penerbang TNI Angkatan Laut secara militer di Taman Makam Bahagia Sidoarjo turut dihadiri KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. KSAL memberikan kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Letu Laut Anumerta Dendi Kresna Bakti Sabila dan Kapten Anumerta Yudhistira Eka Permadi sebagai bentuk penghormatan kepada kedua penerbang yang gugur saat melakukan latihan dengan pesawat latih di Selat Madura. Sudah dinaikkan pangkat dari Panglima TNI, ya kemarin langsung naik satu tingkat lebih tinggi, yang Letu menjadi Kapten dan yang Reda menjadi Letu. Tentunya keluarga akan mendapat santunan dari Angkatan Laut dan juga dari ASAPRI yang tadi sudah diserahkan. Usai pemakaman, keluarga Kapten Anumerta Yudhistira Eka Permadi di Bondowoso akan menggelar doa tahlil selama 7 hari. Yudhistira merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Adik korban yang juga perwira di Angkatan Laut saat ini sedang berlayar dan tidak bisa mengikuti pemakaman kakaknya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan.